mencapai luas 17 hektar, berlokasi di timur laut, lokasi Damping 2, di sebelahnya restoran Akame itu. Jadi udah mati semua mangrovenya di sana. Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis, yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan atau repavement dan tidak dipasangnya street screen sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan pada dokumen AMDAL. Jadi memang juga secara teknis PT Pelindo tidak mengerjakannya sesuai dengan dokumen AMDAL. Selain itu, kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah mendapat protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh tim monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Jadi saya menugaskan tim